Pada hari ini hari Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024. Kunjungan PJ Bupati Banyumas Bapak Hanung Cahyo Saputro di Desa Nusa Jadi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Ya, Pak Kades Nusa Jadi, Pak Kades Halimin, mendampingi warga yang dikunjungi Pak PJ Bupati. Ini yang warga ada anggotanya yang distabilitas. Jadi prinsipnya kalau sepanjang tidak ada surat keterangan medis, kami dari KPU tetap melayani. Tetapi jika ada surat keterangan medis, misalnya kalau yang disabilitas mental itu tentang jiwa, itu ada surat keterangan medisnya yang menerangkan bahwa betul orang tersebut punya gangguan jiwa, itu bisa kita coret dari daftar pemilih. Tetapi sepanjang tidak ada keterangan medis, kita sifatnya tetap memasukkan pemilih masuk DPT, tapi kalau tidak ada keterangan medisnya, ya tetap kita layani. Ini. Nampaknya tadi harus negosiasi dengan ibunya, kalau agak susah ya, yang mau dibawa ke sana, nanti kita ujung, kemudian besok penanganan terapi. Kira-kira begitu. Senang foto-foto. Ikut. Ikut.